Selamat sejahtera semua pelajar Algebraic. Hari ini kita nak sambung bab matrix subtopik 2.2 penerapan dua matrix. Tiga jenis peringkat matrix yang kita akan bincang dan kita nak bincang bagaimana nak selesaikan masalah soalan melibatkan matrix. Mari kita terus kepada slide-nya. Penerapan dua matrix. Kita lihat ada dua matrix di sini. AB dan PQ. Jadi jawapannya sama dengan AP tambah BQ. Di langkah-langkahnya, semua penerapan dua matrix mesti didahului oleh baris darab laju. Baris itu daripada A ke B dari arah melintang A ke B punya satu baris darabkan dengan lajur A ini yang mencacang daripada atas ke bawah. A dan B. Jadi daripada mencacang ada dua lajur. Jadi peringkat matriksnya baris darab lajur. Peringkat matriksnya untuk matriks pertama barisnya adalah satu baris dan lajurnya adalah dua lajur. Jadi satu darab dua. Bagaimana dengan matriks yang kedua PQ? Ia mempunyai dua baris. Satu, dua dan satu lajur. Jadi di antara peringkat matriks ini, gabungan antara dua ni, kita lihat di tengah-tengahnya, mesti punya peringkat yang sama, iaitu dua. Bila peringkatnya sama, maka bolehlah kita diarahkan matriks ini. Oleh itu, baris darab lajur A darab P. AP diselangkan dengan tambah seterusnya B darab Q. Ini untuk penerapan asasnya baris darab laju. Dipisahkan dengan tambah. Ini AP tambah BQ. AP tambah BQ. Maka, apakah peringkat hasil darabnya? Jadi, kita mesti darabkan 1 darab 1. Maka, hasil darabnya mesti 1 baris 1 lajur. Jadi, jawapannya mesti peringkat matriknya 1 darab 1.
Ini satu baris, satu laju. Tapi ada pelajar tanya, cikgu mengapa ada dua laju di jawapan ini? Sebenarnya dia adalah satu sebab tambah. Bila kita tambah, asingnya dia punya satu laju saja. Kita akan lihat contoh-contoh untuk lebih faham. Okay, contoh, hitungkan asing darab bagi setiap matriks berikut. Okay, ingat tadi, baris darab laju, iaitu matriks 3 mesti didarabkan dengan 1. Seterusnya, unsur keberapa tu? Unsur 12 ataupun A12 ini 4 didarabkan dengan 2 dalam kedudukan unsurnya A berapa tu? A21 ke 4 darab 2 pisahkan dan tambah 8. Jadi kita selesaikan negatif 3 darab 1 negatif 3 tambah dengan 8. Akhirnya negatif 3 ditambah dengan 8, 5. Itu maksudnya hasil darab untuk peringkat matrik ini 1 darab 1. 1 baris, 1 laju. Baik, ini asas untuk penerapan matriks. Seterusnya, peringkat matriks yang pertama adalah berapa? Ya, 2 baris darab 1 laju. 2 darab 1. 2 darab 1. Okey, peringkat matriks untuk matriks pertama ada 2 baris darab berapa laju ada? Darab 1. Dia nampak tak?
Dan matriks kedua, berapa peringkat matriksnya? Satu baris, darab, dua lajur. Maka boleh tak didarab? Boleh, sebab apa? Peringkat matriks di tengah-tengahnya adalah sama. Peringkat matriksnya tengah-tengah adalah sama. Baik, boleh-boleh. Maka, bagaimana kita nak darabkan dia? Jadi kita darabkan baris darab laju dulu. Baris darab dengan laju matriks kedua. 4 darab negatif 3. 4 darab negatif 3. Selanjutnya, apa perlu kita buat? Jadi, baris darab laju. Kerana sini ada barisnya, ada satu saja. Terus, kita lanjutkan dengan buat apa? Kita boleh darabkan 4 dengan 7. Dan kedudukan dia mesti sama dengan kedudukan 7 ini. Ataupun kita boleh darabkan 2 negatif 3 dan jawapannya berada kedudukan sama dengan matriks yang kedua. Ini kita boleh buat ya. Baris pertama darab dengan lajur kedua. Boleh? Sebab dia tak ada baris untuk matriks pertama. Maka kita tak boleh tambahkan. 4 darab 7. Sebenarnya kita buat pula baris yang kedua. 2 didarab dengan negatif 3 berada kedudukan matriks yang kedua. Itu negatif 3 kedudukannya, kat nombor negatif 3. Dan 2 darab 7. Akan berada di unsur
A22 sama dengan matriks sama dengan matriks yang pertama, iaitu 2. Lepas kita selesaikan 4 dalam jenis 3, jenis 12 pada 7/8, 2 dalam jenis 3, jenis 6 dan 2 dalam 7/14. Baik, untuk matriks seterusnya, bagaimana kita nak selesaikannya ini? Baik, maka kita akan lihat peringkat matriks pertama itu berapa. Ada berapa baris? Ya, satu baris. Satu baris. Dia darab dengan berapa laju? Darabkan dengan berapa laju? Berapa laju dia ada? 3 laju. Baik, matriks yang kedua. Berapa baris? Ya, 3 baris. Darab dengan berapa laju? Ya, 1 laju. Jadi kita lihat di tengah-tengahnya. Dekat peringkat dia sama. Sama. Baru kita boleh darabkan. Okay, itu peringkat pertama. Kedua, kita darabkan baris darab laju.
Okey, baris unsur A11. Atau A11 unsur 1-1 atau A11. 3 darab buah. Baik, baris yang pertama tadi 3 darab 2 dan baris pertama negatif 2, laju kedua kita akan darabkan dengan baris yang kedua ataupun A21. Sebab baris didarabkan dengan laju. Jadi 3 darab 2 kita dapat 6. Dipisahkan dengan tambah. Seluruhnya negatif 2 darab negatif 3. Dan berikutnya sama juga A13 untuk unsur 4 ini A13 kedudukan dia didarabkan dengan A berapa? A31 baris yang ketiga, laju yang berapa tu? Pertama. 4 darab 1. Kita mudahkan 6 tambah 6 tambah 4. Dapat 16. Betul tak hasil darab dia? Okey, yang tadi 3 darab 2 6 untuk baris pertama, laju yang kedua darab dengan baris yang ketiga kedua darab negatif 3 dan baris pertama darab dengan laju pertama, itu kedudukan unsurnya A berapa? Ya, A13 diratkan dengan A berapa? A31. Ini 4 darab 1. Kita darabkan, selesaikan 6 tambah 6 tambah 4. Sama dengan 16. Betul tak peringkat matriknya untuk hasil darabnya? Mari kita semak. Bila kita dah dapat peringkat matriknya sama, kita akan darab ujung depan matrik pertama peringkat matriknya dengan ujung peringkat matrik yang kedua. Satu darab satu. Jadi satu darab satu. Okay.
Satu darab satu. Okey, satu baris darab satu laju. Yang kita dapat tu sama dengan satu baris satu laju. Jadi kita dah semak dengan betul dan jawapannya betul. Baik, seterusnya. Tadi kita dah bincangkan peringkat matris ini 2 darab 1, 1 darab 3. Seterusnya kita akan bincangkan peringkat matris 2 darab 2. 2 darab 2. Kita peringkat matriks segi 4 sama. Jadi langkah pertama, baris darab laju. Bila nampak ada segi 4 ni, peringkat pertama iaitu 2 darab 2, peringkatnya, matriknya 2 darab 2, maksudnya 2 baris, 2 laju, 2 baris, 2 laju. Maka peringkat matrik ini, ini peringkat matrik yang sama untuk didarabkan. Jadi peringkat matriknya 2 darab 2. 2 darab 2, maka di tengah-tengahnya ini peringkat yang sama. Maka boleh didarabkan matrik ini. Selanjutnya, langkah kedua, kita akan darabkan matrik pertama dengan matrik kedua. Ini mula dengan A darab B, sebab baris darab laju ni. Baris darab laju. A darab B. A, B. Selanjutnya, B darab apa? Ya, B darab. Sebelum kita letakkan di dalam bentuk matrik ini, kita mesti tambah. Itu asasnya. Jadi, AP tambah BR. Maka kedudukan untuk asas darabnya berada di A11. A satu baris darab satu laju. Seterusnya, kita boleh juga mulakan daripada C baris, ini baris, nilai C dan D didarab dengan nilai P dan R. Seperti mana kita selesaikan AP tambah BR. Di C darab P. CP. Tambah berapa? Okay, tambah DR. Okay, corak dia sama dengan AP tambah BR. Selanjutnya, matrik pertama, baris darangan laju untuk matrik kedua. Ini AB didarab dengan QS. Baik, jadi A darab Q, AQ, B
darab S tambah BS. Selanjutnya, untuk D. D darab dengan apa? Baris darab laju. D didarab dengan Q. Mula pada atas balik. D darab AQ darab BS tadi, DR tadi, itu AQ lepas tu kita boleh mula dari C darab Q D darab S. Kita mula daripada baris yang pertama C tambah D darab S, DS. Dah boleh? Jadi kita lihat nilai P nya adalah sama. PP, RR, QQ, SS. Kita lihat contoh. Sebelum kita lihat contoh, kita lihat hasil darabnya berapa. Hasil darabnya ujung ke ujung tingkat matriknya 2 darab 2 sama 2 darab 2 adalah hasil darabnya. Jadi kita lihat jawapan dia, adakah ada 2 darab 2 tingkat matriknya 2 baris 1 2, laju ni berapa? 1, 2. 2 darab. Mesti jawapan dia, peringkat metrik dia, 2 darab 2. Kita lihat contoh. Hitungkan hasil darab bagi setiap matriks berikut. Bagi matriks yang inilah. Baik, apa beza yang soalan tadi? Yang ni 2 darab 2 tapi di matrik yang kedua ni ada 2 darab 1 saja. Jadi kita lihat bolehkah matrik ini didarabkan? Maka kita semak dulu peringkat matriknya. Okay, matrik pertama, 2 darab 2, 2 darab 2. Bagaimana matrik yang kedua peringkat matriknya? Ya, 2 darab 1. Jadi kita lihat di tengah-tengahnya, ini peringkat yang sama. Maka boleh didarabkan. Maka kita darab seperti biasa. Baris darab laju. Baris darab laju. Nilai 4, sifar 3, 5. Nilai 4 darab 3. Tambah sifar darab 5. T2 darab 3. Tambah 1 darab 5. Maka kita lihat nilai dia yang kita darabkan 3, 3, 5, 5.
Jadi kita mudahkan pada 3, 12 tambah sifar 12, 2 dan 3, 6. 6, negatif 6 tambah 5, negatif 1. Baik, soalan seterusnya. Cuba kita selesaikan soalan ini. Hitungkan aksi darab bagi matrik ini. Unsur 11 atau baris pertama, nilai baris pertama, pelaju pertama A11 dapat A3 darab 1. Tambah A4 darab sifar. Selanjutnya 3 darab 2, 4 darab 6, 2 darab 1, 5 darab sifar. Selanjutnya negatif 2 darab 2, 5 darab 6. Boleh? Ini cikgu ulang balik. Matriknya tiga darab satu. Baik, tiga darab satu. Baris darab satu. Tiga darab satu. Tambah negatif empat darab sifar. Boleh juga kita buat kedudukan A satu, dua. Itu baris A21, baris kedua, laju pertama. Jadi negatif 2 darab 1 tambah, tambah apa? 5 darab 0. Jadi pasangan ni kita lihat sama, 1 darab 1, 0 darab 0. Kena pastikan corak dia. Seluruhnya, kita lihat baris laju untuk matrik yang di belakang pula, 2 dan 6. Nilai 2 dan 6. Kita mula dengan 3. Corak dia sama 3. Darab berapa? 2. Okay, peringkat ni 2 dia berbeza. 2. Tapi yang depan ni sama. Tambah. Negatif 4. Okay, yang depan ni.
Syarat dengan apa? 6. Jadi mesti 2, 6. Seterusnya, negatif 2, mesti sama depan dia. Lepas tu, belakang dia tetap sama. 2. 2, 2. Tambah berapa? Sama dengan depan ni, 5. Darab berapa? 6 juga. Sama. Boleh? Maka kita akan selesaikan 3 darab syifa 3. Tiga, dua, enam. Enam. Tadi negatif, eh. Kita tolak. Tolak 24. Enam. Tolak 24. 18. Negatif 18. Kita perlukan A berapa? A. Satu. Dua. Baris. Bukan baris pertama. Dan laju yang kedua. Untuk unsur dia A 1, 2. Kemudian negatif 2. Darab sifar negatif 2. Negatif 4. Tambah 30. Negatif 4. Tambah 30. 26. Baik, peringkat untuk matriks. Tiga. Darab apa? Tiga. Darab dua. Tiga. Darab dua. Dan matriks yang kedua ni. Berapa baris? Dua. Darab satu. Maka pertama-tamanya, untuk dapatkan AP tambah BQ, CP tambah DQ, EP tambah FQ, kita akan lihat apa dulu, semak apa dulu, peringkat matriks. Adakah sama? Okay, peringkat matriks untuk matriks pertama, A, C, E, B, D, F ni, tiga baris darab dua lajur. Matriks kedua, berkat matriksnya, dua baris darab satu lajur. Maka peringkat matriksnya di tengah-tengah adalah sama. Maka boleh didarabkan. Maka AP tambah BQ. AP tambah BQ. Okay, itu adalah pasangan. Lepas tu, C darab P tambah D darab Q. Selanjutnya, E darab P tambah F darab Q. Maka hasil darab peringkat matrik, hasil darabnya adalah 3 baris darab satu lajur. Tambah ni maksudnya kita akan gambungkan dia, dia akan jadi satu lajur. Kita simak betul tak? Dapat 3 darab satu peringkat matrik untuk hasil darabnya. Jadi kita lihat ujung ke ujung, 3 darab satu sama 3 darab satu.
muka betul dengan hasil darab yang kita dapat. Okay, contoh, cuba kita selesaikan yang ini. Dapat tak? Kita cuba dapatkan kedudukan 11 atau A11 dan A21. Okay, peringkat matriknya, kita simak peringkat matriknya, ke peringkat yang sama. Okay, peringkat matrik untuk matriks pertama. Peringkat matriknya adalah 3 baris darab 2 lajur. Nampak tak? Tiga baris darab dua lajur. Peringkat matriks, matriks yang kedua, 2, 3, 1, 4 itu. Ya, sebagai 4 mesti 2 darab 2. Okay, kita lihat di tengah-tengahnya ini peringkat yang sama, maka boleh didarabkan. Boleh-boleh. Maka kita darabkan yang mana dulu? Negatif 2 darab negatif 2. Baris darab laju dulu. Baris darab laju. Ini negatif 2 darab negatif 2, perpisahannya tambah 4 darab 1. Dan juga kita buat A atau tempat dia atau nilai dia, tempat kedudukan yang keberapa ini, ya, baris kedua laju pertama A21. Kita boleh buat A21 dahulu. Jadi nilai dia berapa? Pertama, 1 ya. 1. Maka matriks kedua pun sama. Buat saja nanti 2. Tambah sifar produk 1. Dibikin dengan 3. Mulai dengan 3 dulu. Ikut nanti 2 ni kan depan. Jadi mesti 3 dulu. Ikuti oleh sama nilainya matrik yang kedua itu, nanti 2 tambah 5 darab 1. Selesai untuk laju pertama. Laju kedua sama juga, baris darab laju
Tadi kita buat negatif 2 dengan 1. Sekarang negatif 2, 4 dengan 3, 4. Negatif 2, 4 dengan 3, 4. Jadi kita mula apa? Negatif 2 kan? Jadi negatif 2 dia sama ni. Negatif 2 darab 3 ditambah 4 darab 4. Hasilnya 1, ikut yang depan ni sama ya. 1 darab berapa? Ya, 3 juga tambah berapa? Sifar darab berapa? Ikut yang depan yang sini ya, 4. Dan yang ini mesti sama. Sebenarnya yang depan ni 3 kan? 3 berapa? 3 tambah tambah berapa? 5. Yang sama ni ikut yang ni 4. Terus kita mudahkan. Dapat berapa? Boleh guna calculator. Dapat berapa? Baik, nilai A 11 atau unsur baris pertama darjah pertama berapa? Ya, 8. A 21. Ya, negatif 2. A 31. Negatif 1. Resulnya A 12 atau A 12 berapa? 10. Resulnya A 22, dia 3, dan akhirnya A 32, 29. Baik, kita dah bincangkan beberapa peringkat matriks. Itu 3 darab 1, 2 darab 1. Peringkat matriks 2 darab 2. Dan 3 darab 1 ataupun 1 darab 3. Seterusnya, kita buat latihan. Hitungkan nilai X dan Y. Okay, bagaimana nak buat ni? Kita buat seperti biasa. Kita dapatkan nilai bagi hasil darab bagi kedua-dua matrik ni. Lepas tu kita akan padankan jawapan hasil darab ni dengan
persamaan ataupun matrik yang sebelah kanan. Baik, kita cuba buat yang ini, berapakah nilai matriksnya. Okey, apakah nilai matriksnya? Cuba buat dalam 2 minit. Dapatkan hasil darab ni dan lalu kita boleh selesaikan untuk cari X dan Y dengan cara bandingan. Boleh? Kita teruskan. Baik, ramai yang dapat. Tak ada masalah untuk kita tahu peringkat matriksnya sama atau tidak. Kita lihat dua-dua matriksnya segi empat atau dua darab dua, dua darab dua, peringkat matriksnya sama. Okey, seterusnya kita terus saja selesaikannya baris darab laju. Darabkan baris darab laju bagi kedua-dua matriks itu. Maka nombor apa? Ya, sifar darab 1 tambah 5 darab 4. Okey, kita boleh buat A21. Okey, 3 darab 1. Yang kita nak darab yang nilai kedua ni mesti sama. Tambah 2 darab 4. Seterusnya di A A22 atau A12, A12 baris pertama laju kedua. Okay, sama yang depan ni sifar tapi bernilai lain sebab kita akan darab baris yang laju kedudukan yang belakang ni. Itu negatif 3 dan 2. Jadi negatif 3 tambah berapa? Ya, sama dengan ni 5 darab 2. Ya, sama dengan depan ni. Sama nilai yang kedua ni tambah 2 darab 2. Nampak. Dah semua nampak. Dah
Cikgu turunkan pula. Mencari. Okey, jadi ramai dapat eh, tapi bila ada sama dengan ni, sama dengan jawapan dia. Jadi apa yang kita boleh buat, ia adalah sama dengan apa? Ini cikgu sambung ke bawah ni, yang ini sama dengan X 11 10 pi. Lepas tu kita mudahkan okay, dapat berapa tadi? 20 eh. Bawah ni 11 A12 10 A5. Baik, kita bandingkan dengan jawapannya hasil darab dia yang sebelah kanan sama metrik ini. Just kita keluarkan, hanya kita bandingkan, lepas tu kita keluar. Jadi 20 ni sama dengan berapa? X. Dan Y sama dengan berapa? Negatif ni. Okay, bila kita dapat sebegini bentuknya, maka kita buat tambahan untuk kesimpulan supaya kita dapat markah penuh untuk soalan ini. Maka X sama dengan 20, Y sama dengan negatif 5. Mudah kan? Okay, selanjutnya kita lihat latihan yang kedua. Hitungkan nilai X dan Y. Kita selesaikan peringkat matrik ini. Adakah sama? Lepas tu kita bandingkan dengan jawapannya seperti soalan satu.
Tapi ada strategi lain untuk kita bandingkan kedua-dua belah persamaan untuk menyelesaikan persamaan matrik ini. Supaya kita dapat nilai, dapat cari nilai X dan Y. Okay, dapatkan peringkat matriknya. Adakah peringkat matriknya sama untuk didarabkan? Selalunya soalan sebegini, peringkat matriknya sama. Jadi tak ada isu untuk kita cari peringkat matriknya. Maka secara lumrahnya untuk soalan ini terus kita selesaikan untuk dapatkan hasil darab dia. Kemudian kita dapat cari X dan Y. Dan kita juga dia cari hasil darabnya. Backup matrik hasil darabnya untuk kita tahu bentuk hasil darab. Okay, nampak tak? Okay, nampak. Okay, kita bincang dulu peringkat matrik hasil darab ni supaya kita dapat tahu berapa baris, berapa laju ataupun peringkat matrik hasil darab ya, supaya kita dapat susun matrik, bentuk matrik ni. Kita tahu bahawa matrik pertama peringkatnya ada satu baris darab, dua lajur. Matrik kedua ada sebab segi empat, jadi dua darab dua. Segi empat ni maksudnya ada nilai 2, negatif 1, negatif 3, 4. 2, negatif 1, negatif 3, 4. Ke 2, darab 2. Ke hasil darab dia mesti 1, darab 2. 1, baris, 2, lajur. Jadi dia mesti ada 1 baris saja. Tapi ada 2 lajur. Satu di sini, satu di sini. Okay, kita lihat soalan matrik dia. Matrik pertama kedua. Kita mesti darab. X darab 2. Jadi kita boleh letak 2X. 2 di depan, X di belakang. Okay, jadi lepas tu. Tambah. 1 darab negatif 3, negatif 3. Baik, kita selanjutnya. Kita lihat matrik ini, yang pertama ini, dia tak ada baris yang kedua. Maka kita terus lanjutkan X darab dengan negatif 1. Jadi X darab negatif 1 dapat berapa? Ya, negatif X tambah 1 darab 4, 4. Itu kita bandingkan dengan jawapan matrik ini yang berada di belah kanan bersama. Kita bandingkan kedudukan ataupun unsur A11 dengan A11 bagi jawapannya. Maka kita dapat bentuk satu persamaan iaitu 2X negatif 3 darab 5.
Okey, persamaan yang kedua, untuk kita cari Y. Ya, negatif X tambah 4 sama dengan sebab ni A berapa? Ya, A 12 atau A 1 pun. Baris pertama ni baris dia 1 dan lajunya yang kedua. A 12 dengan A 12 Y. Jadi boleh kita cari X dengan menggunakan asas algebra dapat berapa? 2X negatif 3 pindah ke sebelah kanan persamaan dari 8 X sama dengan 4. Lebih bila X dah dapat 4, nilai X ni kita boleh ganti dengan 4 sebab nilai X ni 4. Tambah dengan 4 sama dengan berapa? Ya, C. C 4. Jadi kita dapat Y sama dengan C 4. Okay, Y sama dengan C 4. Okey, soalan yang terakhir, soalan 3. Cuba selesaikan dalam masa 5 minit. Hitungkan nilai X dan Y. Okey, kita lihat peringkat matriknya, mestilah sama. Lepas tu kita nak lihat hasil darab dia, mestilah berapa ni. Benda ada kat sini. Kita boleh lihat juga. Hingsnya ataupun petanda dia yang hasil darabnya berapa? Peringkat matrik hasil darabnya berapa? Ya, 1 darab 2. Ini baris, 1 baris saja dan laju 2. Okey, boleh selesaikan, cuba selesaikan. Dapatkan nilai X dan Y. Siapa yang salin dan soalan 2 tu boleh lihat contoh soalan 2. Walaupun peringkat matrik dia tak sama, tapi konsepnya sama. Peringkatnya berlainan tapi konsepnya sama. Jalan kerja dia sama. Baik, ada yang dapat. Excellent. Kita lihat bagaimana kita nak selesaikan. Kita bincang. Jadi kita lihat. Hasil darab dia mesti sama yang sebelah kiri persamaan mesti sama yang sebelah kanan persamaan. Ini mempunyai peringkat matriknya berapa tadi? 1 baris darab 2 laju. 1 darab 2. Itu negatif 8. Nampak tak? Tulis ke bawah sikit. Jadi mesti ada satu baris saja tapi ini dua laju sama dengan negatif 8, 4. Okey, baris darab laju negatif 2X
negatif 2 darab X, negatif 2X tambah 4 darab negatif 3, negatif 12. Terus kita selesaikan pun boleh. Lepas tu, kosong darab 1. Tambah kosong darab 1 sifar. Jadi, tak boleh kita tulis sifar. Selanjutnya, baris darab lajur. Lajur yang kedua, untuk matriks yang kedua. Negatif 2 darab negatif 1 berapa? Negatif 2 darab negatif 1, 2. Tambah 4 darab Y, 4Y. Akhirnya, kosong tambah kosong darab negatif 5, kosong tersifar. Baik, lepas tu kita bandingkan unsur pertama untuk A11 dengan A11 matriks yang kedua di sebelah kanan persamaan. Itu negatif 8. Jadi kita keluarkan ini dan ini. Maka negatif 2X tolak 12 sama dengan negatif 8. Terus kita boleh selesaikan. Jadi negatif 2X sama dengan berapa? Negatif 12 pindah ke sebelah kanan. Jadi positif. Dapat berapa? 4. Jadi X ni berapa? Negatif 2. Nampak tak? Untuk Y, kita bandingkan A, bukan A atau unsur yang berapa ni? 1, 2. Untuk A, 12. Ini 2 tambah 4Y sama dengan 4. Kita selesaikan 4 tolak 2. Mesti 2 pindah ke sebelah kanan persamaan, jadi 2. Y sama dengan 2 per 4, atau kita mudahkan di 1 per 2. Ke X sama dengan 2, Y 1 per 2. Boleh-boleh? Okay. Cuba fahamkan lagi pengajaran video cikgu ni bab penerapan dua matriks dengan ulang-ulang lagi video ini dan seterusnya selesaikan kuis dan hantar sebelum minggu yang ketiga. Jadi kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita. Salam sejahtera. Sekian.